mattina mi sono alzato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato. Series Netflix Money Heist, series yang paling hangat diperkatakan sekarang. Ialah cerita Money Heist ni baru saja melabuhkan tirai pada 3 Disember yang lepas. Kalau kamu buka Netflix, series Money Heist ni berada di tangga pertama dalam top 10 di Malaysia. Berjaya atau tidak, Profession The Team membawa keluar 90 tan emas dari Bank of Spain. Kamu pergi tengok sendiri sebab hari ini kita bukan mau cerita pasal itu. Hari ini kita mau cerita satu kes rompakan seakan-akan cerita Money Heist ni tapi berlaku di negara kita sendiri, Malaysia. Assalamualaikum dan welcome back to the channel. Okay guys, cerita dia begini. Pada tahun 1994, jongkong emas bernilai lebih kurang 12 juta ringgit Malaysia telah dilarikan daripada gudang kargo di lapangan terbang Subang. Dikatakan tempat ini antara tempat yang mempunyai kawalan keselamatan yang paling ketat pada waktu itu. Perompak-perompak ni guys berjaya melarikan jongkong emas tersebut tanpa menggunakan senjata api dan cuma memerlukan 20 minit untuk menjalankan rompakan tersebut. Tapi macam mana diorang ni boleh rompak tempat yang ada kawalan keselamatan yang paling ketat dengan senang? Jawapannya sama macam dalam series Money Heist ni guys, iaitu perancangan yang rapi. Diorang ni guys bukanlah perompak yang cikai-cikai. Diorang ni memang sudah plan kau-kau punya macam mana mau rompak emas daripada kargo lapangan terbang tu. Dikatakan setiap hari diorang akan datang ke kawasan gudang untuk membuat pemetaan menggunakan teropong untuk mendapatkan gambaran pelan kawasan gudang tersebut. Sebab pada waktu itu mana ada Google Map macam sekarang, semua kita boleh tengok lalu satelit. Lagi satu guys, diorang ni memang bijak sebab diorang pilih tarik yang paling sesuai untuk jalankan plan rompakan diorang ni, iaitu pada subuh 31 Ogos 1994 di mana pihak polis tengah sibuk membuat persiapan untuk menyambut hari kemerdekaan ke-37 Malaysia pada waktu itu. Okay guys, modus operandi diorang ni simple. Diorang datang ke gudang tu, menyamar sebagai polis, diorang pakai pakaian lengkap polis. Lepas tu diorang masuk ke dalam gudang tu, ikat pengawal, diorang loading emas di dalam kereta, lepas tu diorang ciao. Cuma ambil masa 20 minit saja untuk larikan 12 juta ringgit emas. Jadi bila polis dapat berita tentang rompakan ni, diorang pun datanglah ke tempat kejadian. Lepas tu diorang jumpa 3 orang pengawal yang diikat tadi. Tu bila polis bertanya kepada pengawal tu siapa yang nampak perompak yang merompak tempat ini, pihak polis pun terkejut sebab jawapan yang diterima adalah pihak polis yang merompak tempat ini. Pihak polis pun jadi bingung, tapi lepas tengok footage dari CCTV, sebenarnya memang betul perompak yang datang tu mengenakan pakaian seragam polis. Perdana Menteri pada waktu itu ialah Tun Dr. Mahathir mempersoalkan kredibiliti PDRM dengan membuat kenyataan jongkong emas pun boleh hilang, tak mustahil kapal terbang juga boleh hilang. Jadi guys, pihak polis pun rasa tercabar dengan kenyataan Perdana Menteri pada masa itu. Diorang pun terus menubuhkan satu jawatan kuasa khas yang diketuai oleh Amidun dan Azizan Anan untuk menyiasat kes rompakan ini. Pada awalnya, siasatan dibuat tertumpu kepada sindiket antarabangsa sebab pihak polis tidak percaya ada sindiket tempatan yang boleh melakukan rompakan yang boleh dikatakan hampir sempurna. Setelah beberapa tahun, tiada bukti yang boleh mengaitkan kes rompakan ini kepada mana-mana sindiket antarabangsa. Pada masa itu, PDRM beralih arah kepada sindiket tempatan dan mula mengkaji semula kes-kes rompakan yang pernah berlaku di Malaysia yang menyamar dengan menggunakan pakaian penguat kuasa untuk membuat rompakan. Akhirnya, kes ini dikaitkan dengan satu sindiket rompakan yang dikenali sebagai Geng Mamak. Menurut penganalisis jenayah Kamal Effendi, Geng Mamak ni memang sangat profesional kerana diorang bukan sahaja merancang untuk membuat rompakan tetapi merancang sehingga tahap macam mana kalau diorang ditangkap dan macam mana untuk diikat jamin. Memang sebiji macam cerita Money Heist, geng. Ketua Geng Mamak bernama Roslan berjaya diberkas dan tangkapan 20 orang lagi ahli Geng Mamak ni menyusul. Jadi guys, kes ini pun dibawa ke Mahkamah Petaling Jaya untuk dibicarakan.
Geng Mamak ni dia siap hire peguam yang memang terkenal pada waktu itu, iaitu Datuk Kumarindran sebagai peguam bela untuk mewakili diorang di dalam mahkamah nanti. Ini bukan cikai-cikai punya lawyer guys. Jadi semasa perbicaraan kes ini berlangsung, kes ini memang berpihak kepada geng Mamak sebab pihak pendakwa mempunyai bukti yang lemah dan menghadapi masalah untuk membuktikan geng Mamak ini bersalah kerana tiada cap jari yang ditemukan di tempat kejadian dan pekerja-pekerja gudang pun tidak dapat mengenal pasti muka perompak-perompak pada masa itu. Tapi guys, ada satu orang ahli daripada geng Mamak ni bersetuju untuk memberikan keterangan dan menceritakan detail rompakan tersebut. Secara tidak langsung, dia ni menjadi saksi utama kes rompakan ini. Hal ini membawa kepada penangkapan mastermind geng Mamak ini, yaitu Syarif Abu Bakar. Jadi guys, nasib geng Mamak ni memang terletak pada saksi utama kes ini. Jadi hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hari perbicaraan disambung, tiba masa saksi utama ni untuk memberi keterangan. Tapi guys, ada tapi lagi. Pada hari kejadian, saksi utama tu tidak munculkan diri dan tidak dapat dikesan sampailah ke hari ini. Oleh sebab pihak pendakwa gagal untuk membawa saksi baru ke mahkamah, pihak mahkamah terpaksa membebaskan geng Mamak ini. Tapi guys, diorang ni bukanlah terbukti tidak bersalah dan kes ini masih lagi dibuka sampailah ke hari ini. Kalaulah saksi utama tu muncul semula untuk memberi keterangan ataupun ada saksi lain yang boleh memberi keterangan tentang kes rompakan ini, geng Mamak ini boleh dipanggil semula ke mahkamah untuk menjawab pertuduhan ke atas mereka. Sampai ke hari ini, tiada siapa-siapa yang disabitkan kesalahan berkaitan dengan kes rompakan emas 12 juta pada tahun 1994. Dan apa jadi pada emas? Sampai hari ini tidak dijumpai samalah dengan saksi utama kes rompakan ini. Kamu rasa mana pergi saksi utama kes rompakan ini? Kamu tulis di ruangan komen. Oke, itu sajalah video pada hari ini. So, terima kasih kerana sudah menonton. So, jangan lupa like, komen dan subscribe kepada YouTube kami. Dan jangan lupa juga follow Facebook page kami. Dan sampai kita bertemu pada video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. La mattina mi sono alzato. Ho velato, 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 ciao, ciao. La mattina mi sono alzato, io ho trovato un